Ya, saudara, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeffrey Ronald Parulian Siagian mengunjungi keluarga Kampung Bandar yang berada di tepi Sungai Siak. Dalam pertemuan ini, warga menyampaikan curhatan kepada Kapolresta Pekanbaru terkait permasalahan narkoba dan juga gangguan Kamtibmas. Berlokasi di bawah jembatan Siak 3 Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Kapolresta Pekanbaru mendatangi masyarakat yang berada di pinggir Sungai Siak. Kunjungan Kapolresta Pekanbaru ke Kampung Bandar ini bertujuan untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat di lokasi tersebut. Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Jeffrey Ronald Parulian Siagian mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda Jumat Curhat, di mana Polresta Pekanbaru bersama Kodim Pekanbaru menyambangi masyarakat untuk mendengarkan curhatan. Dalam kesempatan ini, masyarakat menyampaikan curhatannya mengenai permasalahan narkoba dan juga permasalahan gangguan Kamtibmas. Mungkin kegiatan ini adalah bagian kita untuk belanja masalah sebenarnya, belanja persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita ingin tahu persoalan yang selama ini yang tidak bisa disampaikan oleh masyarakat, dengan kita datangi lokasi mereka, mereka bisa menyampaikan. Nah, seperti tadi, saya kan tentang adanya masalah narkoba, kemudian balap-balap pria, dan yang lainnya. Ini suatu hal yang menjadi informasi pada kita, dan ini yang segera kita tidak lanjuti. Ya, kita menjawab apa keinginan dari masyarakat. Jadi, itu tujuan kita laksanakan, dan ini akan kita laksanakan secara terus-menerus. Ya. Mungkin kita akan berpindah tidak tempat, dan satu lokasi saja, kan kita juga bisa geser. Seperti itu. Permasalahan masyarakat ini tentunya akan ditindaklanjuti pihak Polresta Pekanbaru, baik jajaran Polsek yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat. Nata Austin melaporkan.